Bupati Bulungan Syarwani SPD MSI melantik 235 pejabat administrator dan pengawas di lingkup pemerintah Kabupaten Bulungan pada Rabu 18 Januari 2023 di Dome Center Jalan Jelare Raya Tanjung Selor. Bupati menegaskan mutasi dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi. Disebutkan bahwa momen pelantikan hendaknya menjadi suntikan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, kemudian melaksanakan amanah sebagai pemimpin dan pegawai pemerintah yang dapat dipercaya. Maka dari itu penting bagi para pejabat yang dilantik untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional, serta memastikan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal. Oleh sebab itu, proses pelantikan sudah melalui pertimbangan yang sangat matang dan para pejabat yang dilantik merupakan figur yang dinilai memiliki kualifikasi serta kredibilitas yang baik, telah dipilih secara selektif, objektif, dan cermat serta telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tegasnya. Saya juga mengajak kepada seluruh jajaran aparatur Pemkab Bulungan untuk secara bersama-sama dan saling bahu-membahu menghadapi tantangan ke depan untuk mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bulungan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, ujar Bupati Bulungan. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah, hari ini saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik pada hari ini. Dan tentunya dengan pelantikan yang kita laksanakan hari ini, mari kita jadikan momentum untuk menjadi suntikan semangat dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bulungan yang kita cintai. Kemudian, dalam melaksanakan amanah sebagai pemimpin dan pegawai pemerintah yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, penting bagi saudara sekalian dapat menjalankan tugas dan wewenang secara proporsional serta memastikan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan dan menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah dalam Kabupaten Bulungan hari ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi. Sekali lagi, kebutuhan organisasi bukan keinginan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Sekda Kabupaten Bulungan dengan ini mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang telah dilantik pada hari ini dengan harapan kita bisa berkolaborasi, bersinergi dalam rangka untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Bulungan. Laksanakan kegiatan konsolidasi dan lakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk segera bisa bersama bergerak dalam rangka membangun Bulungan bisa. Terima kasih sekali lagi. Selamat, bila topik wahidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya Erin Wiranda SE, Sekjen Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bulungan. Mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik pada hari ini sebagai jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan. Semoga jalinan kerjasama dan komunikasi dan koordinasi kita selalu terjalin dengan baik untuk mewujudkan Kabupaten Bulungan berdaulat pangan, maju dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada para ASN yang telah dilantik, saya selaku asisten administrasi umum mengucapkan selamat dan sukses selalu kepada Bapak dan Ibu yang hari ini sudah mendapat amanah baru. Harapan kita ke depan bahwa dengan pelantikan ini menjadi momentum yang membuat kita harus lebih maju ke depan. Kita harus mempunyai sesuatu inovasi berkaitan dengan tupoksi kita masing-masing. Oleh sebab itu, harapan pemerintah daerah, khususnya di pemerintah Kabupaten Bulungan, sangat besar terhadap Bapak dan Ibu yang dilantik pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan Bulungan bisa berbuat sesuatu, Bulungan bisa, dan Bulungan bisa bekerja, dan Bulungan mampu untuk berbuat lebih daripada kemarin. Sukses untuk Kabupaten Bulungan, sukses untuk pejabat yang sudah dilantik hari ini. Terima kasih.